Selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic. Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia air. Para pecinta akuarium laut, terutama yang hobi merawat ikan hias air laut, pasti tidak asing dengan ikan jenis kepe-kepe atau bahasa aslinya adalah butterfly fish. Keluarga ikan ini lebih dikenal dengan nama ikan kepe-kepe. Keluarga ikan ini terkenal oleh pola warna yang menyolok, bentuk tubuh khas, dan gaya berenang yang anggun. Mereka merupakan salah satu penghuni terumbu karang yang paling menonjol. Ikan Chaetodon aktif pada siang hari, ditemukan pada daerah di mana terdapat banyak karang hidup, biasanya pada kedalaman kurang lebih dari 20 meter. Mereka sangat bergantung pada terumbu karang untuk tempat berlindung, pada goa, celah, dan batang-batang karang bercabang. Banyak jenis yang juga memakan polip karang dan hidup di beberapa yang lain memangsa pada invertebrata kecil atau memakan parasit yang bertumbuh di kulit ikan yang jauh lebih besar daripada mereka. Beberapa spesies hidup berdekatan dengan pasir dan habitat berumput di mana pertumbuhan karang minimal. Berikut, total ada 59 spesies jenis ikan kepe-kepe atau butterfly fish yang patut Anda ketahui.
Demikian beberapa jenis ikan kepi-kepi atau butterfly fish yang dapat dijadikan referensi untuk menghias akuarium air laut Anda di rumah. Mohon maaf jika ada penyebutan kata atau pelafalan jenis ikan yang salah, dan mohon koreksinya ya sahabat. Bisa kalian komentar di bawah jika ada penambahan jenis ataupun harga terkait ikan tersebut di atas. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar juga dapat notifikasi terbaru informasi menarik seputar dunia air. Selamat beraktivitas, salam satu air.